jangankan dalam posisi kering, seandainya Bapak punya keran air lagi bocor, ada toran air lagi bocor kayak ini langsung bisa ditambal. Kalau buat nambal nggak susah-susah, bakar ujungnya aja Om. Buat sendal, sepatu barangkali punya yang lepas copot, mau kaca cermin, akuarium sama bisa dipergunakan. Khusus buat gagang golok, gagang pisau yang lepas copot sama. Buat bahan kulit dari bahan kalap, biasanya buat sendal, sepatu yang lepas copot, mengap-mengap boleh pakai. Bapak punya gagang golok, gagang pisau ya sama. Kalau ada toran air lah, banyak toran air ini kalau udah pecah bolong bocor susah ditambal. Kalau kita punya alatnya gampang, tempel olesin pelan-pelan kayak gini aja, nggak perlu lama-lama. Ya tinggal cabut aja Pak. Ambil 3 batang 20, 1 Rp10.000. Kerja-kerja mudah, cara-cara mudah, cara gampang buat nambah apa ya, matur suwun.